Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jal Sabila. Saya ingin menjelaskan tentang Homo Solensis. Homo Solensis adalah salah satu manusia purba yang ditemukan di Indonesia, tepatnya di Sungai Lembah Bangawan Solo, dekat Desa Ngandong. Ini ditemukan oleh von Koenigswald dan Wenderich pada tahun 1931 sampai 1934. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa Homo solensis lebih maju dari Pithecanthropus erectus. Sebagian peneliti mengkelompokkan Homo solensis dengan Homo nederlandensis yang berasal dari Eropa. Sama halnya dengan Homo solensis, Homo nederlandensis juga hidup pada prestasi yang atas. Berikut ini adalah ciri-ciri dari Homo solensis. 1. Tinggi badannya sekitar 180 cm. Volume otaknya 1000-1200 cc. Tonjolan keningnya terputus di atas hidung. Otak kecilnya lebih besar dari Pithecanthropus erectus. Sama halnya dengan manusia purba lainnya, Homo solensis juga membawa kebudayaan. 1. Kapak genggam atau kapak beribas. 2. Alat-alat dari tulang. 3. Alat-alat sakti. 4. Alat-alat zaman dahulu. Sekian penjelasan dari saya mengenai Homo solensis, kurang lebihnya mohon